Okay guys, dengan keadaan kesehatannya yang sekarang ini nampaknya membuat Nana semakin merasa putus asa dan terpuruk. Ia merasa seperti tak punya harapan untuk hidup lagi dan merasa umurnya sudah tidak akan lama lagi. Akan tetapi sebagai manusia kita tidak pernah tahu yang namanya jodoh, maut, dan rezeki. Yang pastinya hal tersebut merupakan rahasia Tuhan. Semoga saja dengan perhatian dan dukungan dari Dewa akan menimbulkan semangat bagi Nana untuk cepat sembuh.